Halo guys, ketemu lagi bareng gue Rico dan saat ini gue sedang berada di ICE BSD dan di sini sedang diselenggarakannya event otomotif berskala internasional dan bergengsi itu adalah GIAS 2022. Nah, untuk sebagai informasi aja, yang membedakan GIAS 2020, 2021 dan 2022 itu apa sih? Nah, kalau di tahun 2020 karena di awal-awal pandemi event otomotif ini harus di reschedule, walaupun akhirnya tetap berlangsung kalau gue tidak salah, yaitu secara online. Nah, di tahun 2021 setelahnya itu sudah diselenggarakan secara hybrid ya, jadi ada yang online dan juga offline. Saat ini di GIAS 2022 itu walaupun sudah diselenggarakan secara offline, tetap ada dua sesi ya, yaitu jam 11 ke 16 dan juga jam 16 ke jam 21. Nah, di GIAS 2022 ini ada 13 brand yang mengeluarkan kendaraan listrik. Jadi, di GIAS 2022 ini juga menyediakan area buat melakukan test drive. Nah, jadi untuk teman-teman yang datang di GIAS 2022 ini pengen nyobain mobil listrik, motor listrik, bisa langsung saja mendatangi area Hall 10. Oke, karena Astra Financial adalah platinum sponsor, jadi kalau kalian beli mobil melalui seva.id, kalian bisa dapatkan bunga terendah yaitu 0,77% dan juga benefit-benefit lainnya. Wow, penasaran kan? Seperti apa ya suasana GIAS 2022? Silakan saksikan video ini sampai habis. GIAS 2022, the future is bright. Dengan Seva, beli mobil lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Gimana guys? Seru banget ya GIAS 2022 ini. Wow, kalian lihat tuh ramai banget dan banyak banget pengunjung yang penasaran melihat mobil listrik dan juga motor listrik di sini. Nah, bagi kalian yang tidak sempat datang di GIAS 2022 ini jangan bersedih. Kalian bisa datang lagi di GIAS 2023 dan pastinya bakal lebih heboh lagi. Sekian reportase gue di GIAS 2022 ini. Sampai ketemu lagi di GIAS 2023. Dengan Seva, beli mobil lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal.